Assalamualaikum. Nah, eh begini, nama saya adalah Muat Sekinder dan Taki. Dan oh ya nih. Oh ya, untuk minggu ni jadi video unbox. Aku jadi duit masa buat master ni. Buat master ni. Saya tadi buat duit buat master ni. Jadi tak apa dah. Cuma dulu aku saya akan buat video buat semula video unbox semula yang risau. Oh ya. Dan nangge macam mana tajuk ni di combo diinspirasikan oleh kawan. Memang betul pun ada 3 part. Ini adalah part 1. Esok saya akan buat 2 part dalam jam yang berbeza lah, dalam tengah hari ke petang ke itu saya akan pasti. Tapi dalam part tu saya akan buat tengah hari dalam pukul 12:30 dan part 3 dalam pukul dalam petang. Dekat petang dalam pukul 1 atau pukul 2. Di 6 jam sekarang ni, jam sekarang jam dah kena pukul 6 dah. Jadi aku buat jadi buat satu je. Jadi buat part 1 lah. Jadi mari kita ke jom tengok apa yang kita perlukan. Ini dia korang perlukan lah sebenarnya. Ini korang perlukan. Tapi contoh ada dulu. Jom kita jom lihat lalang. Inilah korang perlukan. Ini yang korang perlukan. Ini yang korang perlukan sebenarnya. Korang perlukan. Sorry. Korang perlukan itu sepuking chip Hyperion. Korang nampak tak? Korang nampak tak? Yang jelas. Aku harap korang nampak lah sebab saya apa lampu kat rumah ni tak apa jelas sangat lah. Chip Hyperion. Sebab kenapa saya guna Hyper? Tadi aku chip. Aku perlukan ring Tempest. Kenapa? So Tempest ni good for attacking. So you boleh awaken lah. Macam blade yang boleh buka. Ini korang kena. Untuk korang buat awaken, korang ambil blade panjang, ambil blade kecil. Lepas lagi tiga macam tu. Dan gue aku mengganti two attack. Kenapa aku ni attack two attack ni good to attacking. Sebab dia bina getah lah yang merah ni. Yang ni getah ni. Getah sebenarnya. Sebab tu aku suka guna attacking. Ha, kau boleh kata by destroy. Sebab kau kenapa aku guna destroy? Kenapa tak guna destroy? Just yang dekat tulis sana sebab sebab aku gunakan destroy. Saya gunakan destroy. Sebab dia korang perlukan three spin sikit lah. Yang ni three spin kuasa. Jadi korang perlukan three spin sikit untuk dia berjaya. Kalau guna yang wait, kalau dia destroy dash yang waken, boleh korang guna. Sebab saya pun tak cukup. Kenapa saya tak terfikir combo ni dari dulu lagi. Saya nak penting lengkas saya pada kawan saya. Kawan base, kawan Facebook blader saya dari CK Sarawak. Mereka tu seorang blader dari CK yang CK dari Sarawak juga. Saya pun dari Sarawak tapi dengan negara yang berbeza. Tapi dari tempat yang berbeza. Saya dari Kuching Sarawak. Mereka dari CK Sarawak. Jadi saya pun dah fikir nama combo ni. Tapi kalau korang kalau tak destroy, korang gunakan Polzest, boleh, tiada masalah. Soal saya gunakan destroy, mereka tak gunakan destroy, mereka kena guna Holdest. Jadi aku di, mana saya tadi, Holdest mana saya, ha, tu Holdest, tapi dah hilang, mana tuju lah. Kau boleh guna destroy macam saya, atau gunakan Holdest. Oh ya, yang apa, ke like dan subscribe kawan YouTuber kita iaitu Bebet Brother Sarawak. Ataupun jumpa like, jumpa follow mereka di Facebook mereka iaitu Bebet Brother Sarawak. Jumpa ya, jumpa follow mereka ya, jumpa like dan subscribe channel mereka ya. Alright, jom kita pasang. Ambil Hyperion. Nampak sih, kau nampak tak? Tak apa di last lah. Oh iya, tak apa. Alright, ambil punya Hyper, ambil Tempest dengan ring. Pasang. Cepat. Super King. Nah, ambil sesuatu attack. Super King. Nah, pasang. Inilah je. Tempest Hyperion 2 attack dengan destroy. Yang belum destroy. Jom ke test spin sekarang. Yo. Hello guys, welcome ke
test pin untuk kita punya untuk kita punya Tempest Hyper Rion. Jom. Alright, untuk kau guna combo ni, aku dah try lah dalam kamera. Untuk kau try combo ni, kau tak, ya aku cari dia apa tinggi sikit, tinggi seorang ke. Dia akan attacking sikit dan juga dia akan bergerak pusing dan menyerang seperti yang anime Webbers lama tu, yang macam Bakery, Bituri Bakery yang tu dia akan rushdown. Ketunya akan pergi sorry, patah akan attack. Tapi kalau saya buat tengok sikit tu tuan kusut tengok ni macam sama je. Ini macam sama je. Tapi tak apa, jom ke test battle. Alright. Ini lah test battle yang saya guna. Kita gunakan Super Dragon. Kan kita gunakan dia punya ring. So, kita break dia pinjam lah. Kita gunakan Susie Bakery. Test pun Joker. Venom Yobolos. Ray Longness. King Elios. Stick on Titan. So, ada subscriber saya minta. Subscriber yang tanya. Dia pernah nampak dengan saya. Pernah unbox. Dia tu nampak. Dia macam race. Erase pula King Elios ni. Sebenarnya saya tak ada. Tapi sok, kenapa kau tak, kenapa saya tak guna? Sebabkan dia punya double zone dah hilang. So aku gunakan destroy bila ganti. Dia punya Revive Snake, Cool Satan, Sinai Achilles, Union Ignite. Pula Union Achilles gunakan Atomic je. Kita gunakan dia punya driver. Dan guna Nikat, Diabolo, Social Soon dan Goku. Alright, inilah aku guna. Jom ke Death Battle. Jom ke test battle untuk nah, pelawanan pertama kita lawan dengan Suzy Valkyrie. Right, attacking versus attacking. Tuan-tuan apa dengan orang situ? Tuan-tuan orang situ macam ada problem shit. Shoot. Tuan-tuan shoot. Nampaknya Suzy Valkyrie menyerang. Menyerang. Dan Suzy Bakery, oh, Tempest Hyper yang menang. Sekejap ya. Pelawanan seterusnya, kita lawan dengan Union Achilles. Kita, dia dulu tarik, jom kita tarik je, tiga tuan, shoot. Nampaknya mereka menyerang. Ui, nampaknya macam Union Achilles sampai serang. Tempest Hyper yang menang. Seterusnya kita lawan dengan Nikat. Nikat Diablos version 2 yang daripada GT Turbo Set. Right, Tuan shoot. Left versus right. Siapa yang akan menang? Hui. Macam kerja boss nak menyerang tapi dia cepat elak, mengelak. Macam mengelak. Hui. Hui. Macam hui yang menyerang. Dia untuk lekan diri dia untuk serang. Tempo striker macam nak kena. Atau memang satu yang akan kena. Lawan pertahanan. Siapa akan menang? Siapa akan menang? Hui. Aku rasa itu draw. Jom kita cuba sekali lagi. Jom sekali lagi. Tuan shoot. Nampaknya mereka menyerang lagi. Nampaknya ni ke Diablos serang dan Tempest Dragon. Guna apa ni? Tempest Hyper pun menyerang kak. Siapa yang akan menang? Aku, saya tak tahulah. Kau tinggalkan komen di bawah. Tinggalkan komen di bawah siapa yang menang. Ada kecu draw ataupun ke Diablos menang atau yang ni menang. Tinggalkan komen di korang di bawah. Alright, pelawanan seterusnya. GT pula. Alright, pelawanan seterusnya. Pelawanan terbuka spinning. Kalau nak outing ni, tanggal pula. Right, jom. Right, tuan shoot. Alright,
Vai sim. Oi. Jesus. No Apnis. Tempest Dragon. Tempest Dragon. Oi. Tempest Dragon. La Tempest ai pun menang. Alright. Oi, lawan sesuai kita lawan dengan Venom. Oi. Sesuai Venom Diabolos. Alright. Alright, jom kita tuan shoot. Kita tuan shoot. Siapa yang Venom Diabolos tidak keluar kanak? Siapa dipukul kuat? Siapa yang kemenang? Tempest siapa yang menang lagi kah? Pak B yang dikalahkan. Alright. Donald itu juga adjustment joker. Alright, kita tuan shoot. Itu dia dikira, itu dia kira. Sekali lagi. Alright. Kita tuan shoot. Alright. Wih, bas. Tempo saya punya menang lagi. Alright. Tinggal 4 lagi B. So kita akan lawan dengan Super Dragon. Super Dragon, alright. Ada lagi, what's up? Alright, Tito shoot. Nampaknya mereka jump to next. Kemudian dia tu tadi. Sakit kan. Macam Claria dan There you go. Bos saya pun menang. Tadi pun terbuka. Tapi okey, nanti aku. Jadi ke? Kau tadi yang pak tempo saya tu. So di depan dia tu kita akan mainkan semula. Mainkan semula lah maksudnya. Okey. Tujuan shoot. Yang pelonan semula. Alright. Tempest Hyperion macam main punya kerja je. Alright, jom. Macam tak ada siapa nak menentang lah. Alamak. Tempest Hyperion menang lagi. Berapa banyak je kelakan ni. Pelonan tu namanya Crusader. Oi. Situ shoot. Bengkut setan. Pergi lah. Cuba belaikan diri daripada tempat Cyperion. Macam mana yang kejar? Saya siapa? Baru yang ada lawan sikit. Sampai yang kut setan. Tengok spy super pula. Tempat Cyperion tu menyerang. Nanti ayo ke tempat Cyperion menang. Alright, tinggal 2 B ni sahaja. Aku akan lawan dengan King Helios dahulu. Three, two, one, shoot. Apa yang King Helios pun menyerang. Tapi dia ke stamina sebabkan satu sikit tadi. Dia menyerang. Menyerang kuat. Menyerang kuat. Tapi siapa yang akan menang? Segi stamina siapa yang lagi bagus? Nampaknya super lagi. Iron naik berat. Ada kelas lepas. Tempat siapa yang menang guys. So pelan naik. Kita main race Loginess. Destroy this versus destroy biasa. Jom kan. Tito aku shoot. Nampaknya race pun kita menyerang. Captain Iron untuk menyerang juga. Iron Burn menang. So itu dia test min test untuk kita punya Tempest Hyperion to attack dan destroy. Apa kau fikirkan? Ya guys, itulah. So kita punya test battle. So Tempest Hyperion. Apa yang saya katakan?
apa yang sedih kata kan. Kamu ni tidak not bad, not bad. Kamu ni agak patuh jugalah. Walaupun tak guna hold set tapi guna destroy pun okey juga. Kalau korang nak guna destroy boleh. Kalau korang nak try combo macam sini boleh juga. Kalau korang nak guna hold test, jadi masalah. Sekarang nak weaken je. Sekarang nak weaken, baru ada passion lah main. Oh ya. Yeah. Terima kasih pada kawan kawan bet, kawan Facebook Blader dan Betuber. Itu Betuber berada Sarawak sebab berikan inspirasi combo ni. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Esok saya nak buat part 2 pula. Kena ikut punya layer lah. Esok akan di part 2. Jangan, oh ya, yeah, jangan lupa like dan subscribe channel ni kalau boleh share sekali dengan korang. Oh ya, yeah. Enjoy video.